Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Oh ya, tadi saya mau revisi karena hafalan itu kadang-kadang bolak-balik ya. Mengenai hadis Allahumma laka sumtu bukan dari Tawus, bukan dari Waqid, tapi dari Mu'adz bin Zuhrah dari Nabi. Nah, ini perlu direvisi biar nanti enggak keliru. Hafalan itu biasa kebalik-balik. Ini disebut maqlub ya. Sekedar diingatkan aja ya. Video kajian kita ada tentang hadis mengenai Allah malaka sumtu cuma 8 menit, nanti saya share ke Ustaz Al-Nof biar nanti antum dengar di situ ya. Baik, ada pertanyaan pertama. Ustaz, apa itu dikit-dikit mudah orang membid'ahkan? Maksudnya apa ini? Apa itu bid'ah gitu kali ya? Oke, apa itu bid'ah, Pak? Yang kita tahu bid'ah apa? Yang enggak lakukan Nabi. Nabi enggak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi enggak pernah sholat pakai sajadah. Bid'ah dong, pakai sajadah kita. Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini. Sajadahnya anyaman kurma. Itu pun jarang ya. Gimana kira-kira? Nabi sholat selalu beliau itu pergi ke masjid jalan. Karena rumahnya dekat. Jadi pakai. Nah, jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah? Digelari dengan Imam Salafi. Imam, apa kata beliau? Punya kitab 2 jilid, Iqtida' Siratul Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'ah itu adalah ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syara'nya, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, maka Umar, Ubay dan semua sahabat Nabi yang sholat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua. Kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin sholat, disuruh oleh Umar sholat tarawih 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan hadis, bukan sahabatnya yang salah. Pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah enggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Padahal Imam Salafi, Pak. Ya. Jadi, apa itu bid'ah yang tidak ada dalil syara'nya? Dalil syara' ada berapa, Bapak Ibu? Ikhwan akhwat fillah, ada berapa dalil syara'? Yang disepakati 4, tolong dihafalkan. Al-Qur'an, sunnah, bukan hadis. Kalau hadis hidung Nabi masuk di situ. Hidung Nabi mancung pepesek. Berarti memancungkan hidung sunnah dong. Enggak masuk ya. Jadi sunnah bukan hadis. Ini beda sunnah dengan sunnah itu yang jadi dalil. Kalau hadis belum tentu jadi dalil. Quran, sunnah, ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan sahabat. Walaupun Nabi tidak bahas, Nabi tidak lakukan. Yang keempat, qiyas. Orang sini zakat fitrah pakai beras, pakai kurma, apa pakai duit? Atau di dompet duafa pakai gesek? Pakai apa? Nabi pernahkah berzakat fitrah pakai duit? Nabi pernahkah zakat fitrah pakai beras? Gak ada. Orang sekarang lebih senang dikasih duit apa beras? Allahumma salli ala Muhammad. Berarti yang dimaksud zakat fitrah itu zakat yang dibutuhkan orang hari Idul Fitri. Apa yang dibutuhkan orang? Duit sekarang. Maka zakat fitrah kami katakan lebih afdal pakai fulus hari ini, bukan pakai beras. Karena Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi mengatakan farada Rasulullah, Ibnu Umar ya, farada Rasulullah sallam zakat al-fitr, di riwayat lain sadaqat al-fitr, sa'an at-tamri atau sa'an as-sya'ir. Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sa' tamar kurma atau satu sa' sya'ir gandum. Enggak ada beras di situ. Enggak ada rupiah di situ, apalagi gesek ya.
ini lembaga zakat bid'ah semua nih, Bazda, Dombe Du'afa, rumah zakat, ahli bid'ah semua. Kenapa? Menerima transfer rekening. Nabi nggak pernah ya. Nah, ini Pak, Imam Abu Hanifah dianggap sesat di zamannya karena mengatakan boleh zakat menggunakan senilai dengan kurma. Dianggap najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Sama-sama imam, tapi mereka saling ejek karena info yang mereka terima salah. Kalau mereka tahu Abu Hanifah, mereka enggak akan bilang gitu. Di saat Abu Hanifah wafat, apa kata Muhammad bin Zaid? Taharatil ardu najasataha. Bumi telah mensucikan najisnya. Ini sudah pernah kita bahas di tempat lain ya. Dianggap najis tuh Abu Hanifah karena salah info. Bukan berarti Muhammad bin Zaid bodoh, enggak, salah info aja. Oke, jadi saya husnuzon, jangan-jangan ustadz-ustadz kita yang saling tahzir mentahzir salah info ya, siapa tahu. Jadi bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan Nabi, tapi yang tidak ada dalilnya. Nabi tidak lakukan, ada dalilnya, kita amalkan gitu. Apalagi ada yang diperdebatkan, ada maslahat, contoh BPJS, Nabi pakai BPJS gak Pak? Haram gak? Wajib sekarang pakai BPJS Pak. Tahun 2020 antum nggak pakai BPJS, nggak bisa buat paspor, nggak bisa buat SIM, ya, nggak bisa jadi warga negara kita. BPJS. Kan ada yang bilang riba, no, bukan ya. BPJS itu maslahatnya lebih tinggi. Dulu orang sakit mati sakit. Sekarang orang sakit masuk rumah sakit cuma bayar dikit, ya, yang nggak ditanggung oleh BPJS kesehatan. Nah, maka BPJS masuk ke maslahat. Ini bukan lagi kampanye Pak ya, bukan kampanye BPJS saya, bukan. Ini contoh aja. Nah, contohnya apa lagi? Nabi sahabat sekolah nggak? Nyantri nggak? Enggak ya. Terus kita masukin anak kita ke satan, tahfiz segala macam. Kan sahabat nggak pernah sekolah. Masuk kemana itu? Ke bab maslahat. Ke bab apa? Maslahat. Oke. Jadi bid'ah itu enggak mesti yang tidak luka Nabi. Yang benar bid'ah yang tidak ada dalilnya. Ada lagi contohnya. Contohnya apa ya? Kalau kita hari raya, kita salam-salaman, minta maaf, lalu silaturahmi, itu masuk ke mana? Uruf. Uruf itu bahasa lainnya adat. Mudik. Orang Pekanbaru mudiknya macam-macam ya. Ke Medan, ke Padang, ke Jambi, ada yang asli sini, ada yang udah gak mau pulang-pulang ya. Silaturahmi saat Ramadan, saat akhir Ramadan atau mudik itu tidak bid'ah, itu masuk ke uruf gitu ya. Oke, ini contoh cepatnya aja. Apa dalil nambah Sayyidina dalam tahiyatul namanya ya, dalam tasyahud? Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi bersabda, aku adalah sayyid junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan kumu li sayyidikum, bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban tua sekarang keriput kena gravitasi bumi itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah. Hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan kirdun? Keturunan monyet. Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam solat bid'ah pakai sayyid.
Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami, Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga. Hilang dia, Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting. Dianggap, oh sudah, khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah, pakai sayyidina gak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi gak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tahsyahudnya kayak gimana? Kita kan gak tahu, gak dengar. Nah, itu cuma ngajarin tahsyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, kulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak pakai sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres, Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi enggak masalah. Jadi yang pakai sayyidina silakan, yang enggak bisa pakai sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma shalli ala Muhammad, enggak apa-apa. Jadi yang enggak pakai sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Ana sayyidu waladi Adam. Gampang kok. Ya, kita aja yang mempersulit, ya. Ustaz, apakah konflik rezim Assad di Suriah adalah potensi Syiah dan Sunni? Bukan. Ini perang antara Rusia dan Amerika. Itu penjelasan dari guru kami, ayah dari guru kami juga, Syekh Taufiq Al-Buti, dan ayahnya Muhammad Sa'id Radhan Al-Buti. Lalu jualannya adalah perang Sunni Syiah. Bashar Assad itu kita enggak tahu dia akidahnya apa. Yang pasti emang keluarga dia Syiah. Itu penjelasan dari guru kami Syekh Taufiq. Namun kata beliau, kami juga heran. Dia itu orang Syiah tapi istrinya Sunni. Menteri-menterinya kebanyakan Sunni, 70% Sunni semua, dan dia sholat Jumat di masjid Sunni. Siapa khotibnya? Syekh Al-Buti, tunjuk kiri aja. Ya, enggak pakai tunjuk kanan, Pak, pakai tunjuk kiri aja. Dan Syekh Al-Buti keluarganya tidak pernah menerima hadiah, gratifikasi atau apapun dari Bashar Assad 1% pun. Tapi dituduh beliau pro Assad. Nah, itulah sedihnya. Makanya kami menghindari untuk bicara politik. Nah, khusus untuk Suriah, ini bukan pembantaian Syiah dan Sunni. Ini skenario Amerika dan Rusia, ya. Turki bilang begini. Turki menteri luar negerinya, Pak, bilang ke Assad, "Eh Assad, ente hentikan ngirim senjata ke orang Palestina, pasti Amerika langsung berhenti." Oh, kita kaget. Oh, ternyata ada faktor X. Makanya Turki tidak pernah ngirim langsung senjata ke Palestina. Ngirimnya dalam bentuk yang lain. Bashar Assad dengan pesan dari Syekh Al-Buti katanya bantu, langsung bantu, Pak. Makanya sampai hari ini kita enggak tahu Bashar Assad itu apakah dia taqiyah atau tidak, wallahu alamnya. Tapi saya punya sebuah logika. Kalau saya raja, saya presiden, punya negara, tiba-tiba ada orang mau meruntuhkan negara saya. Yang mau meruntuhkan itu mujahid atau pemberontak? Tuh, antum sudah tahu jawabannya, ya. Itu yang buat skenarionya Amerika. Makanya para pejuang-pejuang ini ada yang jihad beneran, ada yang berontak. Kelompoknya lebih dari 10 kelompok. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada apa Nusra, macam-macam namanya, ya. Pecah sama mereka, saling bunuh. Di kota Aleppo, tempat salah satu guru kami di sana. Guru kami namanya Syekh Aswad Abdul Razak, sekarang pindah ke Jeddah. Beliau itu punya kampung namanya Kota Aleppo, ada PDAM untuk makan minum orang dari situ. Kemudian ada PLN, Pak, gardu gedenya itu.
dibom oleh ISIS sambil takbir. Allahu Akbar, ngebom. Yang gak makan siapa? Masyarakat sipil atau Assad? Assad di Damaskus, Pak. Kenapa yang diserang orang Aleppo? Maka saya mempertanyakan, jangan-jangan antum gak jihad gitu. Karena jihad gak mungkin menyengsarakan orang sipil. Gak mungkin, dalam Islam tidak boleh menyengsarakan orang sipil. Orang sipil gak boleh bunuh anak kecil, gak boleh bunuh orang tua, gak boleh bunuh perempuan. Ini 3 bulan orang Aleppo tidak dapat cahaya listrik, tidak bisa masak, tidak punya air bersih. Antum bisa bayangkan, itu jihad atau merontak? Jihad apa jahat? Ya, jahat itu. Jadi kalau dapat berita, jangan langsung ditelan ya. Tanya dulu. Dan mohon maaf, senior kita Ustaz Abdul Somad pernah dikritik oleh teman-teman kami tamatan Surya. Karena ternyata info yang sampai ke Ustaz Abdul Somad dari salah satu gurunya beda gitu. Tapi itu enggak masalah. Yang penting saya punya guru di sana dan mereka orangnya lurus-lurus, tidak pernah menerima 1% pun, 1 rupiah pun, 1 dolar pun, 1 dinar pun, 1 lira pun dari pemerintah. Mereka ulama yang mandiri. Mereka cuma pengen satu, negerinya aman. Cuma itu, Pak.